Beta yang meninggal. Mulai beta awal. Iya. Beta yang anak-anak. Gimana oh yang pertama kedua tadi lupa. Hamil yang sudah menerima, tapi belum disalurkan. Belum lupa atau tak lena. Aduh, itulah makanya. Dia yang menanggung dosanya. Oh, setelah sholat, belum berdosa kalau setelah sholat ya, makruh. Setelah maghrib, misalnya sekarang tanggal 1 ya, ini kita baru selesai sholat id misalnya. Nanti maghrib itu sudah masuk waktu haram. Haram dia apa kita bilang ya? Dia wajib mengqadha, tapi begitu dia mengeluarkan zakat di waktu itu, dia berdosa. Tapi wajib dikeluarkan. Unik kan? Unik juga ya. Wajib dikeluarkan tapi berdosa dia mengeluarkannya. Yuh, kenapa kok berdosa tapi wajib? Berdosa karena telat aja telat. Bisa dia tidak berdosa. Dia yang menanggung dosanya. Kalau yang mengeluarkan, dia sudah mengeluarkan. Kalau yang mengeluarkan ke amil itu sudah aman dia. Amil ini yang menanggung dosa banyak orang itu. Ya, makanya amil ini berat. Boleh dia menunda pengeluaran penyaluran zakat walaupun sampai lewat satu hari Idul Fitri. Boleh, apabila dengan syarat dia menunggu orang miskin. Misalnya pada hari itu tidak ada orang miskin, ada orang miskin yang diyakini kemiskinan dan susah, tapi adanya atau dia datang, misalnya dia di mana mereka itu, dia datang masih perjalanan, diperkirakan nyampe nya malam tanggal 2 Syawal. Itu boleh di sini tadi tunda. Iya. Enggak dia enggak burung dia berdosa lah. Aman itu. Oke. Amanah soalnya di tangannya kan, amanah yang disampaikan untuk banyak orang yang berhajat.